Demonstrasi yang digelar massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, di sekitar Gedung KPK, Jakarta, Senin, tanggal 27 September tahun 2021, berlangsung ricuh. Bermula dari sikap aparat yang melarang mahasiswa mendekat ke halaman Gedung KPK. Terjadi aksi saling dorong karena polisi tidak kunjung membuka akses menuju halaman Gedung KPK. Massa aksi menuntut polisi membuka barikade untuk berunjuk rasa di halaman Gedung Merah Putih KPK. Mahasiswa dan aparat saling mempertahankan barisannya masing-masing. Kedua pihak terlibat aksi saling dorong dengan sengit. Insiden saling dorong sempat mereda. Namun kejadian berulang setelah luapan emosi massa kembali tak terkendali. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BEMSI dan Gasak digelar untuk menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK pada tanggal 30 September mendatang. Termasuk Novel Baswedan. Aksi turun ke jalan ini merespons sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap surat yang telah disampaikan mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa meminta Jokowi memulihkan status para pegawai yang akan dipecat. BEMSI lantas melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri tengah berada di Jambi. KPK mengklaim agenda Firly di Jambi sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi.